Sudah sekolah belum? Duki yo. Iya, sekarang saya lagi ngecek persiapan untuk mudik ya. Dan kalau lihat progresnya bagus, masih sesuai dengan jadwal. Tapi kalau kita berharap nanti untuk dipakai jalur mudik, tentu belum bisa. Belum bisa. Nah, pekerjaan ini jalan terus. Hanya sekarang kita ngecek dari kami Pemprov, dari ada Pak Bupati Semarang, dari apa, Balai Besar Jalan Nasional, kita mencoba mengkoordinasikan agar nanti traffic manajemennya bisa terkelola dengan baik. Nah, kita harapkan pas nanti di puncak-puncak mudik, kita sudah tahu bayangannya bus seperti ini apa, sudah sampai mana. Apakah alat-alat berat nanti busnya ada di mana, terus kemudian perlu rambu-rambu apa. Kalau nanti kita hitung posisi macetnya seperti apa, maka kita akan taruh personil-personil agar bisa melancarkan posisi ini. Maka kemarin utara sudah dicek, hampir seluruh pejabat ngecek ya. Sekarang saya mau ngecek jalur yang tengah sampai selatan. Tengah sampai selatan. Nanti kita akan terus dari sini, Magelang Purworejo, Purworejo ke selatan. Nah, di Pansela kita mau cek ya, selatan-selatan sampai ke barat. Diputar sampai Purwokerto, daerah-daerah yang rawan bencana, masuk Purbalingga, kita akan naik ke atas, Bobotsari, Karangreja. Di situ ada Banyuman. Banyuman ini yang selalu banyak. Kita mau cek lagi agar rambu-rambunya lebih banyak. Karena mesti usulannya masyarakat sih mestinya itu dibuat jalan yang flyover gitu, jadi agak landai. Itu memang tajam sekali. Minimal dihambat lah agar kendaraan tidak ngebut. Ditambahilah rambu-rambu yang membuat mereka dipaksa untuk landai di situ agar aman. Ini urutan yang nanti mau kita cek. Ya, saya terima kasih lah ini bisa apa diperbaiki dan lancar. Memang modelnya sekarang apa long segment ya. Dan kalau kita mau targetkan mungkin Oktober lah optimal, optimalnya Oktober, tapi maksimalnya itu di akhir tahun anggaran di Desember. Ini belum, nanti belum bisa digunakan. Paling-paling kita clean up saja, kita bersihkan material, peralatan. Bisa agak minggir ke sini, ini sudah bisa kos yang seperti ini, tapi untuk yang dipakai berlalu lintas yang jalur existing. Den, lemahnya tekan putih kan jenengan? Kalau itu meter ya. Oh, betul meter, sudah no. Dengan ngarepan. Tapi lo bukan nombor. Dan apa? Dan juga namanya kasih adik lo. Oh. Ini adik lo kan bisa nakal, kan gak bisa nakalaran kan. Oh, nang keluarga. Ya, itu nakal-nakal. Ini bukan nombor. Itu kan yang adiknya. Oh. Lo terima mau. Oh, ini pun dibayar. Ini pun jenis betul kebagian. Masih nampi cinta. Adik. Adik betul bagi. Bisa nakal. Kesan. Oke, wis matur nuwun nggih. Wis sehat-sehat. Salim. Salim. Yo. Ah, iya.